Nah oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Nah oke, selamat datang kembali bos di channel saya ini, channel Mas Eko Ternak Kambing, channel biasa bos, channel peternak cilik-cilikan jauh seperti saya ini bos. Contohnya nah oke bos, untuk kesempatan video kali ini saya akan membagikan soal menyusukan anakan kambing ini, atau ini cempe-cempe ini yang memang sama sekali belum mendapat susu pertama dari induknya bos itu. Nah dan ini bisa dilihat di sini, ini juga masih belajar berdiri dan induknya pun saat didekati susunya lah ini menghindar itu. Dan ini bukan berarti kita tidak bisa untuk menyusukan itu. Nah misalnya ini memang sulit banget bos. Nah nanti bisa diikat gitu. Nah ini karena memang sedikit mudah, ini memang sudah beranak dua kali dan sudah laktasi dua kali, ini menyusui dua kali bos ini. Nah ini mungkin masih geli atau masih ini ya bos, terasa mungkin sakit ya karena memang apa itu kan penuh banget bos ini susunya ini. Nah ini pelan-pelan juga akan bisa bos. Nah, tapi memang kita harus mengajari saat menyusukan ini pelan-pelan dulu bos itu. Nah ini disentuh pun agak sulit ini induknya, ini susunya gitu ya, soalnya mungkin rondo kemeng-kemeng kepriye gandeng itu bos, penuh gitu dalam puting susunya itu penuh sekali. Nah ini pelan-pelan kita menyusukan bos. Nah ini bisa dilihat ini kaki si induknya ini kan seakan-akan tidak mau disusu bos di, nah seperti ini gitu. Nah, tapi kita pelan-pelan menyusukan anakan ini. Ini belum dapat susu pertama soalnya, dan anaknya pun masih kesusahan untuk minum atau untuk mimik susunya ini. Nah ini kalau agak susah misalnya ya bos, lebih susah dari ini, nah ini bisa ditidurkan, induknya ini bisa ditidurkan dulu gitu. Nah ada di tutorial saya soal kambing ini yang waktu itu masih ini bos, masih pertama kali menyusui indukan ini. Nah, tutorialnya ada itu, bisa lihat di playlist-playlist saya. Nah, ini sudah tidak sakit lagi, ini mungkin sudah tidak geli lagi toh. Nah nanti kita yang satu ini, untuk puting susu yang satu ini kan belum ini bos, nanti kita akan pegang lagi. Nah ini kan udah pergi seperti itu toh. Tapi ini sudah lumayan. Nah, yang penting kita sering-sering memegang itu puting susunya bos, biar tidak kegelian lagi. Nah, soalnya yo nanti akan jadi anaknya kurang ini bos, kalau tidak dapat susu pertama nanti anaknya kurang sehat ya bos. Jadi usahakan dapat susu pertama dari induknya ini gitu. Nah untuk menambah susu kambing atau produksi susu semakin lancar atau semakin bagus, nah teman-teman bisa tambahkan ini hijauan ini, ditambah daun ubi rambat bos, atau elung bisa itu. Nah ini berikan bersamaan di sini. Ini ada ubi rambat, ada daun waru itu, ada daun bambu. Lah ini untuk memperlancar keluarnya yang namanya ari-ari bos. Nah,
juga memperlancar produksi susu induknya ini. Nah, ini pelan-pelan nanti kita juga akan menyusukan lah. Kalau agak susah bos, ini bisa diikat, itu kan ada kalungnya. Nah, itu bisa tambahkan tali untuk mengikat pendek dan menidurkan indukan ini. Nah, nanti kita paksa saat tidur itu, nanti kita bisa menyusukan anaknya dengan mudah bos. Beberapa bulan yang lalu saya sudah bikin tutorialnya soal kambing ini yang memang baru pertama kali beranak bos. Jadi ini agak susah, jadi sudah saya bikinkan tutorial. Nah, ini saya semprot pakai minyak tanah bos ini. Nah, biar anti lalatnya itu tidak dikerubungin lalat itu, ekor sama kemaluan induknya ini, beserta nanti pusarnya ini juga disemprot itu pakai ini yang namanya minyak tanah seperti ini bos. Nah, biar aman tentunya. Nah bos, kira-kira seperti ini. Nah itu, ini susu yang satu sudah tersusu bos, atau teremik sudah. Ini bos, walaupun kakinya masih seperti itu, rapopo kita paksa pelan-pelan itu bos. Nah, nanti kalau memang susah-susah banget, nah itu diikat pendek itu, kalungnya itu ikat pendek, terus di tidurkan bos. Nah, kemudian di susukan seperti ini. Nah, saya penting wis mambu susu ini ke wis. Insya Allah nanti untuk kesehatan anak-anakan ini akan terjamin bos. Insya Allah itu bos. Nah, jangan lupa untuk pusar kambing atau pusar anakan ini silahkan disemprot ya bos, pakai anti lalat gitu. Nah, soalnya nanti kalau sampai terhinggapi kayak ngendrok bos, walah lembur ini malah saya rekoso tenan kuwi ra ngapusi aku gitu. Nah, seperti ini bos, sering-sering dipegang seperti ini, sering-sering kita sondol-sondol gitu, mungkin kita perah. Nah, biar terbiasa disentuh oleh anakan-anakan ini. Kengko men ora angel meneh to lho. Iki sih rondo angel, bos. Ning ora apa-apa itu. Harus mau menyusui soalnya itu. Nah, harus diusahakan tetap bisa menyusui induknya ini. Dicekak toh tali ini. Kita harus bersabar bos saat menghadapi indukan yang susah menyusui seperti ini. Ketok tanganmu sulit sekalian. Darah ke susu kok malah belayang belayang kok. Tangan ini malah.
Nganti. Nor, nor. Meturang. Stop lepet. Singgah ganti singgah. Pokoknya wes parek. Nah seperti ini bos, ini sudah lumayan bos. Nah ini sudah terminum semua ini untuk susu pertama si indukan ini bos. Nah pastikan dibagi bos. Nah untuk yang jantan ataupun yang betina harus di kasih susu pertama semua itu men adil itu bos. Nah seperti ini alhamdulillah ini sudah lumayan tidak begitu geli itu bos. Nah seperti ini bos. Nah mungkin soal cara menyusukan untuk indukan yang susah menyusui seperti ini mungkin seperti itu ya bos, semoga sedikit banyak bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan begitu dulu bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karib bos. Semoga kambing-kambing kita sehat semua. Dan kita pun selalu sehat bos. Amin. Matur nuwun.